Mereka ke Ambon, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat singgah sebentar dalam majlis ceramah sempena pilihan raya yang hari mudinya dah tak berapa hari lagi. Kami minta maaf kerana meminta puncak lebih awal kerana berlending ada dua tempat yang berasanya memang dijadualkan untuk menyampaikan ceramah di Dun Kadok. Tapi Abang Mak Adik Ming bagi rumah, dia minta juga Abang Mali malam ni. Biasanya setempat ni sekali dah, dan ada lima nebuti negeri Abang Mali dah pajak hari tu sebelum pada hari perangkaan calon. Tapi kali ni dia minta juga Mali, jadi Abang tidaklah kata niat nak saruh panjang-panjang dan Abu kena beredar pergi ke Kadok. Tapi Abu berasa sangat bertuah, berasa berterima kasih, berasa bersyukur kerana dapat sekali dengan adik kakak di tempat yang merupakan kampung tempat Abu sendiri. Tempat kita duduk ni lah tempat Abu main masa kecil-kecil mula. Abu dibesarkan di kampung Pulau Blonge, keliling Nipun ramai anak buah anak Abu. Hari itu ada Cikgu Zi dengan Cikgu Song, sini ada Abu anak Cikgu Syarka, dan apa tu dulu kecil-kecil Atta Merkit anak buah anak mengaji bunga di Patah Nama. Ada anak beranak mula dan mak sepupu ambo di Badok, ada mak dalam ambo di Batam Lawi mula panggung sepain anak beranak dia sepupu, dan juga dua pupu anak sepupu di Kuah. Ada wari dalam bacok ni terlalu amat banyak, termasuklah calon Barisan Nasional Kayah pun anak beranak Amor juga. Jadi alhamdulillah, Amor mari kau baca pada malam ni untuk menyampaikan hasrat Amor, pandangnya Amor sebagai orang yang sudah begitu lama berjuang dalam politik. Dan kebetulannya Amor berada di atas sebagai menteri, sebagai setiausaha agung Barisan Nasional, sebagai setiausaha agung UMNO Malaysia, melalui liku-liku perjalanan politik yang akhirnya menyebabkan UMNO buat satu pendirian yang nekat, yang mesti pun tidak pernah terfikir sebelum daripada ini. Seperti mana yang dikakak semua tahu, politik ini bukan hanya sekadar main parti. Politik ini adalah sesuatu yang difardukan atas kita. Bagi kita orang Islam, politik adalah suatu benda yang wajib, satu benda yang fardu. Dan bagi kita orang Islam, berbeza dengan orang bukan Islam ialah accountability kita, kebertanggungjawaban kita, tidak terhenti sekadar di dunia sahaja. Politik orang Islam, accountability kita pada umat dan rakyat di dunia, dan kita juga bertanggungjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sekian lama dari kakak UMNO sendiri memilih UMNO sebagai wadah perjuangan, kerana dulu melihat UMNO sebagai sebuah parti yang memimpin, yakni memimpin negara. Melihat UMNO
adalah sebagai sebuah parti yang berjuang untuk menjaga kepentingan orang Melayu dan umat Islam. Amo tengok UMNO sebagai sebuah parti yang bertanggungjawab untuk meninggi dan menegakkan syiar Islam. Maka di dalamnya amo telah berjuang daripada muda, dan kebetulannya di kakak di sinilah di mana adanya UMNO Cawangan Bandar Pacok. Amo mula-mula mendaftar menjadi ahli UMNO pada tahun 78-79. Mula-mula menjadi oleh politik dengan menjadi ahli di UMNO Cawangan Bandar Pacok. Dan di sinilah tempatnya, di sebuah rumah Alik jatuh pada tempat amo duduk ni. Di satu malam amo dibawa jumpa dengan pimpinan Cawangan sini untuk mula bergiat di dalam UMNO. Adik kakak sekalian, setiap adik kakak tahu dalam Kelantan, anak Kelantan, orang Kelantan, amolah antara anak Kelantan yang pakai jawatan paling tinggi dalam UMNO. Mungkin dulu ada Abisai Selama sebagai ketua penerengen, amo juga ketua penerengen. Ada serta Guding dengan Kuli jadi naib presiden sepengah saja. Tapi tidak ada anak Kelantan yang menjadi pentadbir parti, menjadi setiausaha agung Barisan Nasional, setiausaha agung UMNO. Anak Kelantan hanyalah hamba seorang saja yang jadi pegah jawatan tinggi dalam UMNO. Maknanya UMNO tengok UMNO secara dekat. UMNO sendiri jung-jung kepong berjuang dalam UMNO. Dan apabila UMNO diharamkan pada tahun 86-87, UMNO menjadi penajanya. Sebab tu Zapan Learning Mahathir keahlian UMNO nombor 1, UMNO keahlian UMNO nombor 124 daripada lebih 3 juta ahli learning, UMNO nombor 124. UMNO jadi calon Dewan Negeri 2 penggal, UMNO jadi senator 2 penggal, UMNO jadi ahli Dewan Rakyat 4 penggal, 8 penggal UMNO berkhidmat sebagai wakil rakyat daripada umur UMNO tak sampai 30, UMNO dah jadi wakil rakyat. Sampailah kepada tahun lalu UMNO kekal menjadi wakil rakyat berjuang di dalam UMNO. UMNO juga berperluan berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri. Adik aku juga tahu UMNO telah pegang jawatan menteri di 4 kementerian, bermula dengan Menteri Belia dan Sukan menggantikan Datuk Najib, Menteri Luar Bandar menggantikan Tun Gafar Baba, kemudian Menteri Wilayah, kemudian saya ingat tahun lalu sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia. Itu sedikit imbasan sejarah di belakang UMNO yang memilih berjuang dalam UMNO. Tetapi wamakaru wamakarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang, Allah lah sebaik-baik perancang. Tiba-tiba pada satu ketika, amun nak sebut mereka saja, sebagai pemimpin parti di peringkat yang paling atas, bertemu, bertembung perbezaan pendapat yang sangat besar, yang sangat asas, yang bagi amo adalah menentukan perjalanan politik negara kita ini untuk masa-masa
yang akan datang yang menyentuh kepentingan orang Melayu dan umat Islam secara mendasar, iaitu setelah UMNO dan PAS dan Bersatu berjaya membentuk satu kerjasama, satu persefahaman, satu titik kembali kepada ayat yang membaca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Kita kembali diikat dengan comel, dengan molek, dengan tali Allah, yakni kita tiga-tiga parti ini semuanya nak berjuang untuk kebaikan agama, bangsa dan negara. Dan kerana UMNO dan PAH dan Bersatu gabungkan tenaga, kita telah berjaya menghapuskan aliran di muka kita dalam pilihan raya 14 yang lalu, di mana UMNO tumbang jatuh di kerajaan pusat, PAS juga hanya benar 18 kerusi, Bersatu hanya benar 12 kerusi, menyebabkan negara kita ditadbir buat pertama kali oleh parti-parti politik yang tidak mendukung cita-cita Islam, tidak mendukung roh dan semangat Islam, khususnya parti-parti yang bercorak liberalis dan sosialis atas nama PH ataupun PKR, dan juga sekutunya termasuk Parti Amanah dan juga sudah tentulah Parti DAP. Pengalaman bagi rakyat Malaysia 22 bulan adalah menjadi satu catatan sejarah. Rakyat sendiri telah menyaksikan dan tengok bagaimana percubaan yang menggugat bukan saja agama tetapi juga sejarah perjuangan bangsa kita. Apabila dicuba ubah sejarah dengan menyatakan Hatta Khomeini juga adalah hero, Abu Jinping nak dibawa balik semula untuk diberikan penghormatan, buku teks sekolah nak diubah, nak dimasukkan dalam silibus perjuangan Parti Komunis Melayu, ISET cuba dilaksanakan agar negara kita boleh dicampur tangan oleh undang-undang daripada luar, kalimah Allah cuba nak diliberalizkan, dan banyaklah perkara-perkara yang cuba dilaksanakan oleh PH, kerajaan PH 1.0, sehingga akhirnya memaksa rakyat ratusan ribu terpaksa turun ke jalan-jalan raya di ibu kota Kuala Lumpur untuk memberikan isyarat UMNO, Parti PAS, Bersatu dan lain-lain bersiap siaga untuk menolak sebarang usaha untuk mencabut akar dan tunjang pembentukan negara kita melalui dasar-dasar longgar yang cuba dibawa oleh Pakatan Harapan. Mereka yang cerita dengan kau, bila siapa kau berikat, mulai-mulai kita buat baik UMNO dengan PAH dengan Bersatu. Ketika UMNO dah jadi Perdana Menteri, PAH, Bersatu dan UMNO semuanya duduk dalam kerajaan. Kita Kelantan ada 7-8 orang jadi menteri dan timbalan menteri. Duduk molek-molek, tiba-tiba Presiden UMNO buat jajaran baru nak bawa UMNO kepada DAP dan kepada Parti Anwar Ibrahim. Maka di sinilah timbul pertembungan UMNO dan saing-saing dengan Zahid Hamidi. Akhirnya kita buat penegasan, kita menolak DAP, kita menolak Anwar Ibrahim. Bukan kita saja, seluruh Perhimpunan Agung menolak, PAS juga menolak, parti-parti di Sarawak, GPN juga menolak.
Orang-orang UMNO semuanya menolak. Tapi Zahid Hamidin nak juga bergabung dengan DAP dan Anwar Ibrahim melalui 2-3 kali percubaan. Tapi berjaya UMNO dan sain-sain gagalkan usaha-usaha dia tadi. Termasuk bila dia buat surat pada Agung, kami ahli parlimen UMNO tolak. Kemudian dia talik jatuh kerajaan Tansi Mohyuddin. Tetapi dapat kita betulkan semula kerajaan. Dan akhirnya mari pilihan raya umum, dia telah buat berbagai-bagai kerana bagi membolehkan kerajaan DAP, kerajaan PH terbentuk. Ujian. Jadi adik aku, bila siapa kau pekat tu, ambo kena buat perhitungan. Kalau ambo nak saya ke jawatan, ambo tak boleh lawan presiden. Kalau ambo nak jaga kedudukan ambo, ambo kena ikut ketua parti. Tapi bagi ambo sebagai orang yang berjuang lebih lama daripada Dato' Zahid sendiri, sebagai orang yang berjuang bukan hanya sekadar pegang jawatan, ambo berjuang dalam politik dengan jiwa raga ambo, ambo tidak boleh menerima Zahid Hamidi meninggalkan PAS, meninggalkan Bersatu dan tukar nak ambil DAP dan nak ambil Anwar Ibrahim. Ambo tidak nak menghina siapa-siapa di kakak sekalian. Tapi kalau kita tahu seorang pemimpin itu LGBT, apa tanggungjawab kita? Kalau kita tahu parti itu sosialis yang bercanggah dengan Islam, apa pendirian kita? Kalau kita tahu pemimpin itu rasuah, banyak kira di mahkamah, apa pendirian kita? Kalau kita tahu pemimpin itu homoseksual, apa pemikiran kita? Kalau kita tahu pemimpin itu zalim, apa pendirian kita? Kalau kita tahu parti itu pro-komunis, apa pendirian kita? Ambo dapati ambo tidak boleh ikut cara yang Zahid Hamidin. Percanggahan itu telah menyebabkan ambo dipecat daripada ambo. Jadi adik-adik sekalian, walaupun dipecat, perjuangan politik tidak boleh terhenti di situ. Lalu ambo buat keputusan untuk terus berjuang kerana selain daripada UMNO, dan ambo tilik pada jangka yang panjang, parti manakah yang istiqamah nak menjaga kepentingan orang Melayu, bukan nak jaga kepentingan individu. UMNO di penghujung jalan ini telah rosak. Barisan Nasional telah rosak. Daripada Barisan Nasional ada 16 parti. Parti-parti di Sarawak meninggalkan Barisan Nasional. Parti-parti di Sabah meninggalkan Barisan Nasional. Tinggal lagi 4 parti. Dan sekarang ini MCA dan MIC juga diambang meninggalkan Barisan Nasional. Namanya saja Barisan Nasional, tapi hakikatnya hanya tinggal UMNO. Dan UMNO itu pula bukan UMNO yang asal. UMNO yang tinggal itu hanyalah UMNO Zahid Hamidi sahaja. Lama oleh UMNO dia kaumbi yang tidak bersetuju dengan pendirian Zahid. Ramai ahli-ahli UMNO, saya-saya UMNO di seluruh negara, ambo aduh mari bacok sani pun, ambo terima 7-8 WhatsApp ketua cawenge yang masih pegang ketua cawenge mengisytiharkan kepada ambo teruskan perjuangan Tan Sri. Ambo ni masih ketua cawenge, tapi ambo akan memakuh bulan dalam pilihan raya lusa tu. Ini bukan benda sikit, bukan benda kecil. Kesedaran orang Melayu, kesedaran umat Islam memilih antara yang betul dengan yang salah. Kerana kita
berjuang ini adik kakak, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apa tak tahu yang lain soal DAP dari kakak, amolah yang berdepan dengan DAP dalam parlimen beberapa pengal. Telinga apa masih terdengar-dengar DAP menentang nak jadikan Malaysia sebuah negara Islam. DAP nak negara ini menjadi negara sekular. DAP juga menentang apabila UMNO berbaik dengan PAS, dia gelar kita kononnya nak jadi Taliban. Dalam parlimen juga dia membangkitkan berbagai-bagai perkara yang bercanggah dengan Islam. Dia membangkitkan isu-isu dengan undang-undang syariat yang cuba dilaksanakan oleh Kerajaan Kelantan dan beberapa kerajaan lain. Dia cabar undang-undang Islam dengan mempawuk kes-kes pergi ke mahkamah. Amat tak habis nak sebut betapa DAP ini berjuang yang jelasnya, dasarnya amatlah bercanggah, amatlah bertentangan, amatlah tak makin siku dengan perjuangan kita orang Islam. Bagaimana boleh kita nak tukar parti-parti orang Melayu Islam dengan parti seperti DAP ini? Begitu juga parti PKR, dalam sejarah mereka, mereka, pemimpin-pemimpin mereka pernah berucap agar kalimah Allah itu boleh dipakai oleh semua agama, tidak harus dihalang penggunaan kalimah Allah. Mereka juga berucap berbagai-bagai dasar yang bercanggah dengan Islam, dan perbuatan pemimpin-pemimpin mereka jelas bercanggah dengan Islam. Mana boleh kita hanya nak menerima dan mengangkat mereka menjadi kerajaan sambil kita nak berpecah sesama Islam, parti-parti orang lain. Ini asas di adik kakak. Jadi bila memandang ke hadapan, di manakah benteng terakhir yang akan mempertahankan Islam masa akan datang? Tinggallah kita di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis serta negeri-negeri lain. Memandang ke hadapan, parti manakah yang akan kekal istiqamah daripada dulu sampai sekarang tak pernah goyah memperjuangkan Islam? Apabila UMNO menjadi parti memperjuangkan kepentingan individu, maka tidak ragu lagi bagi UMNO, parti yang lebih istiqamah memperjuangkan Islam itu adalah PAS, pasti Parti Islam se-Malaysia. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai orang Islam? Apa tanggungjawab kita sebagai ketua cabangnya UMNO? Apa tanggungjawab kita sebagai ahli-ahli yang mungkin masih duduk dalam parti UMNO? Tanggungjawab kita nak menjaga Islam, kita nak pakar alat mana, parti mana? Sedangkan UMNO jelas sudah tidak memberi keutamaan kepada persaudaraan Islam. UMNO sudah jelas tidak mendahulukan kepentingan umat Islam. UMNO lebih mementingkan kepentingan presiden dia. UMNO lebih mementingkan kepentingan dan kehendak Zahid Abidi. UMNO lebih mementingkan memperjuangkan DAP. UMNO lebih mementingkan untuk mengangkat Anwar Ibrahim. UMNO sanggup jual jawatan yang dipegang oleh Mak Ayah Sabri untuk berganti dengan Anwar Ibrahim. Ada UMNO hanya menjadi anak murid duduk bawah tangan parti Anwar Ibrahim. Macam mana boleh kita nak sokong parti belah ni? Sebab tu Allah kata, bagi kita yang sedar, bagi kita yang beriman, bagi kita yang tahu, bagi kita yang faham, jangan sekali-kali anak cucu cicit kita pengundi 12 hari bulan, jangan sekali-kali memberi undi kepada calon-calon UMNO dan Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan? Tak minta maaf, hamba kecek ni tebing sebab suara tak tubik. Dari Rusa ke Kapung Kemudi, singgah sebentar di Paus Sembilan. Esok Rusa kita nak nguni, jangan lupa pakah bulan. Adik aku, tanggungjawab dalam pilihan raya ni sangat besar.
untuk kita di Kelantan. Kelantan menjadi negeri contoh bagaimana Islam dipertahankan secara yang cukup istiqamah. Adik aku tengok bila pilihan raya PAS meletakkan calon-calon yang cukup berwibawa, yang ada rekod perkhidmatan dengan rakyat, yang pernah jadi menteri besar berpengar-pengar, yang dah jadi timbalan menteri besar berpengar-pengar, dah ada pengalaman menjadi exco, ada pengalaman menjadi wakil rakyat yang berkelulusan profesional, ada agamawan dan sebagainya. Maknanya kerajaan PAH Kelantan bersungguh dan serius bila letak calon. Cuba dikata tengok calon-calon ahli barisan nasional. Kalau tanya budak, calon barisan ni siapa agaknya nak jadi menteri besar? Siapa agaknya nak jadi calon menteri besar? Kalau ada pengalaman, ada kelulusan, ada menasabah, boleh nak jadi menteri besar. Ramah tak boleh nak tunjuk seorang pun ada romo layak jadi menteri besar. Pemimpin-pemimpin yang bisa-bisa bakal lari masuk duduk dalam gua belakang. Semua tak berani nak tanduk. Holo pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin-pemimpin yang belum ada rekod yang teruji. Situ pun kita tahu dah kewibawaan antara PAS, Perikatan Nasional berbanding dengan UMNO dan parti-parti yang bersama dengan mereka. Jadi walaupun uzur Abang Mari malam ni nak pesan kepada saing sahabat, nak pesan kepada anak beranak, nak pesan kepada orang baca, nak pesan kepada orang waruh yang cukup ramah ada di baca ini. Amat tak ramah waruh dari tengah waruh hamba banyak duduk dalam baca. Sebahagiannya pahdah, sebahagiannya atas pagar. Dan ramah juga hak sebelum daripada ini berduduk Ali UMNO. Kalau adik aku kenal mo, adik aku faham perjuangan mo, adik aku tahu penjelasan mo. Sudah dua bulan tiap-tiap malam tanpa henti siapalah malam ni abo bercakap kepada rakyat seluruh negara untuk memberikan kesedaran kepada rakyat, menjelaskan berasaskan kepada fakta. Saya ke DAP nak sampai ambo di mahkamah dan sebagainya. Tetapi ambo tidak pernah gugup, tidak pernah bimbang demi nak nyatakan kebenaran. Maka ambo nak mengajak untuk Dun Patah Irama ni khususnya. Kita semua tahu calon kita yang berhormat adik mi ni tak payah ambo royak dah, tak payah ambo camping dah. Semuanya adik-adik semua tahu, tapi tidak sah nak lama tak sebut. Bagi pihak diri hamba, anak beranak hamba, wari-wari hamba, hamba harap adik-adik semua sekali memberikan undi yang solid kepada calon PAS bagi kawasan Dun Pantai Irama ini. Boleh kata adik-adik? InsyaAllah. Tapi bukan setakat calon-calon di Pantai Irama. Kita ada 45 kawasan di Kelantan ini. Marilah atas nama oleh Kelantan, pesan kepada adik-adik kita, pesan kepada anak-anak kita, supaya tinggal sebentar kerja lain, tinggal sebentar tugas-tugas lain, sibuk setara mana sekalipun, jauh di mana sekalipun kita berada, harap balik juga sebentar ke Kelantan untuk kita keluar dan mengundi beramai-ramai. Dan kita berikan satu isyarat di mana rakyat Kelantan bersatu padu dan solid. Rakyat Kelantan semua sekali, tiang kira parti apa, duduk di mana, siapa sekalipun, marilah kita tunjuk dan kita cipta satu sejarah di mana 12 hari bulan ini kesemua khusyitun di Kelantan kita berikan kepada PAS dan Perikatan Nasional. InsyaAllah kita boleh melakukannya, insyaAllah adik-adik. Jadi setakat itu sahaja ucapan rekah hamba pada malam ini. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar urusan pilihan raya berjalan dengan baik, mematuhi peraturan dan undang-undang semua sekali. Dan marilah kita rakyat Kelantan melakar sejarah
membela agama, menjaga kepentingan bangsa dan negara dengan melengkap bersatu padu untuk memberikan sokongan kepada calon-calon Perikatan Nasional. Dan kita doakan juga kepada sahabat-sahabat kita di negeri-negeri yang lain agar semua calon-calon Perikatan Nasional di keenam-enam negeri akan beroleh kejayaan dalam pilihan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.